Selamat datang di kanal Dr. Sandy Wijaya. Hari ini kita masih akan meliput sebuah karya fenomenal dari seorang seniman Islam yang kita kenal dengan Islamic Art dari Indonesia, yaitu Ade Pirus, yang merupakan koleksi dari National Gallery Singapore. Karya ini merupakan sebuah karya kaligrafi yang pertama kalinya dipamerkan tahun 1991 dengan tema Islamic Art di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kedua karya kisan Ade Pirus, diptik ini terdiri dari dua lukisan kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat pertama di sebelah kiri dari Surah Aswara atau kumpulan dari puisi-puisi, dan Surah Al-Kahf di sebelah kanan. Kedua ayat ini merepresentasikan doa Papirus kepada Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Demikianlah episode liputan lukisan Ade Pirus di National Gallery Singapura yang selalu saya nanti-nantikan. Terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Saya Dr. Sandy Wijaya, pamit dan mohon diri.